ahabus salati utawi luweh disenengi salat ilallahi ta'ala salatu Dawuda wa ahabus siyami ilallahi siyamu Dawuda wa kana yanamu nisfal layli wa yakumu sudusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Rawahu Muslim. Ahabus salati utawi luweh disenengi salat ilallahi marang Allah, ilallahi marang Allah, salat yang paling disukai oleh Allah ta'ala halimahulur sallallahu. Salatu Dawud iku salate Nabi Dawud. Hal-hal yang disukai oleh Allah ini kita sebenarnya enggak tahu kalau Allah enggak ngasih tahu, dan kita enggak tahu kalau Rasulullah enggak menyampaikan ke kita. Jadi kita tahu apa saja sih yang disenangi Allah itu, Allah, Rasulullah menyampaikan ini. Akhirnya kita tertarik. Wah, kita ingin dapat cintanya Allah. Rasulullah, kata Rasulullah begini. Nah, ini harus kita lakukan agar kita mendapatkan cinta Allah. Kalau dapat cintanya Allah, maka menjadi kekasih Allah, menjadi walinya Allah. Gampang ya jadi walinya. Jadi wali itu gampang. Salat yang paling disukai oleh Allah yaitu salatu Dawud, iku salate Nabi Dawud alaihi salam. Wa ahabbus siyami utawi luwe disenengine poso ilallahi marang Allah, siyamu Dawud iku posone Nabi Dawud. Puasa yang paling disenangi oleh Allah juga puasanya Nabi Dawud. Wa kana lan ono sapa Nabi Dawud yanamu iku sare sapa Nabi Dawud nisfal laili ing dalem separone dalu. Jadi Nabi Dawud itu tidurnya di pertengahan malam, berarti jam berapa? jam 12. Masa kiai ustaz jam 9 tidur. Ya Allah, masa jam 9 tidur, jam 11 tidur. Ada sebagian kiai itu yang tidurnya setelah subuh. Jadi kalau malam enggak tidur. Ada yang kalau malam itu ya mulai isya itu di depan pondok, depan kamarnya anak kan ada kamar-kamar. Itu si lobi mulai isya sampai subuh. Ya itu gini, ada. Kenapa beliau seperti itu? Kenapa beliau seperti itu? Karena mikir. Jadi apa santri saya nanti? Itu kan beban juga. Orang dititipi anaknya orang itu beban. Ini dititipkan ke saya. Kalau enggak jadi terus gimana mana saya? Makanya mulai isa sama. Kalau mikir enggak rokok katanya kurang aneh ya. Banyak itu nyari solusi gimana ini, diajak ngaji nahu nggak nyantol, diajak ngaji sorongnya anak nggak nyantol, ini kitabnya terlalu sulit atau apa, padahal yang ngarang sudah ikhlas jurumnya itu atau gimana. Akhirnya berusaha dikasih jurumnya masih nggak paham imritnya, terus akhirnya dikarangkan sendiri. Bagon masih kesulitan baca, dikarangkan lagi yang tulisan Indo. Sudah perlu orang yang penting tahu ya sudah. Nanti kalau sudah bisa levelnya ditambah yang background. Kalau sudah bisa baru dimasukkan jurumnya. Kalau bisa baru ingriti, baru milha, baru alfia, baru sudur dahab, baru mughni labib. Levelnya masuk. Nah, pertama langsung ngaji alfia. Tapi saya dulu baru datang itu bangun ngaji alfia saya ikut. Sebenarnya tidak boleh, minimal anak sanawi. Tapi tabarukan. Tapi setelah saya masuk MGS sudah enggak ikut lagi, kecuali setelah masuk sanawi. Ngajinya Mbak Maimun itu jam 2 siang. Setelah sholat duhur, sholat duhurnya jam 2. Sholat asar sekitar jam 4:30. Itu Mbak Maimun wadifannya seperti itu.
kalau di Mbah Him, paliknya Mbah Maimun saya, itu ngaji maghrib. Maghrib itu Fathul Qorib setahun khatam. Tahun depan Fathul Qorib lagi setahun. Ngajarnya satu fasal, dijelaskan nahwunya, sorofnya, ceritanya, itu Mbah Him. Sambil gurau-gurau, insya Allah fresh, kalau ngaji Mbah Him itu fresh, enak. Ya bukan berarti yang lain gak enak ya. Wakana lan ono sobat Nabi Dawud yana munistol lain wayakumu lan tangi wungu, ya, bahasa alusnya wungu. Wungu itu tangi, tangi kalau orang biasa tangi, kalau yang halus wungu, bangun wungu, bukan ungu ya, wungu. Sobat Nabi Dawud sulusau yang dalam sepertelannya dari, berarti jam berapa? Jam 2, setengah 3 itu sudah bangun. Jam 2 atau setengah 3 sudah bangun. Terus salatnya tidur udah jam 9 ya. Ada subuh gak dengar. Masya Allah. Itu yang paling disukai oleh Allah. Orang itu apa? Tidurnya jam 12, bangunnya jam setengah tiga lah, setengah tiga. Ya dicoba. Saya dulu itu waktu belajar mondok di Gerumbeduk ini, Gerumbeduk itu musolanya kayak kipas helikopter yang bu itu dinyalakan anak-anak itu agak cepat tidur. Terus nanti jam tiga pasti kedinginan bangun langsung mandi. Kalau sholat tahajud nangis gitu, terus subuh ngaji, terus jam berapa mandi sekolah, enggak mandi ya, sekolah sana belajar mondok. Wayanamu lansare sapa Nabi Dawud sudu sahu ing dalem seperenemi lail. Jadi habis tahajud tidur lagi. Rasulullah juga seperti itu. Jadi Rasulullah itu setelah tahajud tidur-tiduran lagi. Enggak tidur beneran, tidur-tiduran. Mirin istirahat. Istirahat. Wa yasumu lan puasa sapa Nabi Dawud yaumun indal stina wa yuftiru lan muka sapa Nabi Dawud yaumun indal sujudina. Rawang rawatake Ingradi sama muslimun imam muslim. Terus beliau sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Karena apa? Puasa, sehari tidak. Ini merasakan apa? Karena apa? Hari kemarin kenyang ya. Sudah terbiasa kenyang kan hari itu. Terus besoknya enggak kemasukan nasi. Kenapa? Beda dengan puasa terus. Kalau puasa terus, itu nantinya ujungnya enggak puasa, pindah makan. Pindah makan. Ada sebagian orang itu. Sebagian orang itu kalau puasa Ramadan, ya, sebelum sholat maghrib makan dulu satu piring. Ya, minum campur apa. Sholat maghrib kekenyangan ya. Terus nunggu, habis sholat maghrib makan lagi, nyelep lagi. Terus tarawih udah ngelembosi kekenyangan. Nanti habis terawih kan darusan, ada pisang goreng, ada pentol, ada apa, habis mau tidur takut nanti enggak bangun sahur, makanya sebelum tidur makan. Nanti kok ternyata pas jam 3 bangun sahur lagi. Tapi makanya berapa maghrib setelah terawih mau tidur terus sahur berapa 4 kali itu ngalahkan yang enggak puasa. Yang enggak puasa itu namanya pindah makan. Tapi apa dapat pahala ya? Dapat memenuhi syarat. Dia niat mulai subuh sampai maghrib enggak makan. Kan memenuhi syarat. Ya dapat pahala. Terus
Habis subuh tidur sampai jam 2. Sampai jam 2. Jam 2 sholat duhur, main dikit, terus sholat asar, sepak bola, maghrib, makan lagi. Ada yang seperti itu. Jadi puasa nggak terlalu susah puasa, tiba-tiba sudah hari raya. Nah, kalau puasa Daud enggak, inilah kenyang, terus lapar, kenyang, lapar, kenyang, lapar. Itu ada orang suka puasa dalail. Puasa sampai 10 tahun, setiap hari puasa. Ada orang itu, bangun itu enggak suka sama orang yang puasa seperti itu. Jika niatnya keliru ya. Kan ada orang yang puasa kayak gitu biar hidupnya enak. Ternyata setelah puasa dapat 3 tahun hidupnya masih tetap enggak enak. Itu banyak. Puasa itu ya lillahi ta'ala. Ada orang sudah puasa bertahun-tahun sawan kembangun di hari terakhir. Di hari terakhir. Wah, ini setelah ini berarti puasa saya sudah lulus sekian tahun katanya gitu. Entah dapat ijazah dari mana, Allah alam. Pas dibangun dipaksa makan. Padahal hari terakhir. Monggo, monggo. Nggih, ya. Kan puasa ya. Makan. Disuruh makan. Masya Allah. Nah, sering kali Mbak Maimun itu waktu ngaji dawuh. Wong kok poso sak menit tahun kepengin suge. Nah, ternyata uripe gak suge. Suge urip kok gak iso loro kabeh. Wis luwe gak suge. Nandunya ngenes. Jadi orang itu ya hidup ya dinikmati, ya disyukuri, ya dapat pahala, mati masuk surga. Kan enak ya. Pakai toriko yang gitu aja. Torikonya Imam Syadzili ya. Suki, rambi bagus, disyukuri, sholat, disyukuri, punya uang bagi-bagi, mati masuk surga. Itu surga dunia akhirat. Itu baru Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu madzhabnya Mbak Maimun gitu. Kalau orang puasa kayak gitu enggak boleh. Makanya di sarang itu, di sarang saya sendiri di sarang itu enggak begitu tahu puasa-puasa itu. Bukan berarti enggak boleh puasa, ya boleh-boleh saja. Tapi di sarang saya sendiri itu kalau puasa iman-iman ngaji. Kalau puasa ngaji ngantuk. Paling tidak jam 9, jam 10 sudah ngantuk. Terus perut lapar, setelah duhur pasti lemes, apalagi asar. Kalau enggak puasa kan enak, makan, ngantuk, ngopi ya. Jadi sarang sehari ngopi 3 kali, pagi, siang, sama sore. Ngaji, ya itu, habis subuh, sekolah 3, terus setelah duhur, hampir asar, setelah asar, terus hampir maghrib, setelah maghrib jam 11 malam, berapa 10 kali ngaji. Yang setelah isya sampai jam 9 jam belajar sama musyawarah. Ya kalau puasa ya ngantuk terus. Nanti jam 3 bangun. Jam 3 sudah bangun. Asik. Rawang rawat tadi mikirannya sebelum sedang mengusir. Ya, waktunya di manage.